butter. Dan yang paling penting adalah barbecue sauce-nya. Habis itu kita masuk roti yang udah kita soak tadi. Masukin 2 telur dan seasoning-nya, which is ada salt, black pepper, sugar. Seperti biasa, aduk-aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata. Masukin ke cetakan, bungkus dengan aluminium foil, bolongin sedikit, masukin ke oven, dan kita panggang kurang lebih 2 jam dengan suhu 140, nah, ini suhu rendahnya aja biar kemasak. Abis itu balurin dengan barbecue sauce-nya lagi, kita glaze dan bake for another 30 minutes. Yes baby, yes. Selamat makan.